Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya belum memikirkan usulan itu karena lebih penting memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Wacana Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri diusulkan putra sulung Presiden Soekarno yang juga kakak kandung Megawati, Guntur Soekarnoputra. Dalam rubrik opini di Harian Kompas dengan judul Indonesia, Jokowi dan Megawati pasca 2024. Dalam opininya di Harian Kompas 30 September lalu, Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai presiden. Guntur menjabarkan Megawati bisa sebagai Dewan Pembina dan Jokowi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut partainya menerima usulan itu. Namun untuk saat ini PDIP masih fokus memenangkan pemilu dan Pilpres 2024. Terkait dengan Ketua Umum Partai itu sepenuhnya berada di tangan Kongres, di mana dari bacaan yang kami lakukan setelah rapat kerja nasional memang menempatkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai sentral. Bahkan di dalam masa transisi ke depan karena 2024 itu ada terbentuk pemerintahan baru, diperlukan pengawalan oleh sosok pemimpin yang kuat. Pemimpin yang emosional bondingnya itu melekat dengan anak ranting-ranting dan PAC partai, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri ini dari bacaan arus bawah yang saya lakukan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang menempatkan Ibu Mega pada suatu posisi yang di dalam sejarah partai itu memang menjadi pengikat, menjadi bonded. Usulan ini disambut baik Ketua DPC PDIP Solo Jawa Tengah FX Hadi Rudiatmo. Menurut Rudi, Jokowi punya potensi dan sudah punya pengalaman memimpin masyarakat Indonesia. Setuju, Kandani, pokoknya sing kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut entuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Memanage 270 juta lebih. Itu aja merdeka nyaman kok. Anak PDI Perjuangan hanya 140 juta gitu aja. Kan ya lebih nyaman loh. Tetapi semua keputusan itu ada di Kongres. Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, tidak mau mengomentari usulan itu karena bukan wewenangnya. Menurut Gibran, pemilihan ketua umum merupakan ranah para elit partai, bukan dirinya yang hanya di tingkat kota. Kemarin sudah ditanyakan ya, jangan ditanyakan lagi ya. Saya juga nggak akan menjawab itu, bukan ranah saya. PDI Perjuangan baru akan membahas soal pergantian Ketua Umum setelah gelaran pemilu 2024 usai. Forum menggantikan Ketua Umum akan digelar lewat Kongres ke-6 Partai pada tahun 2025. Tim Liputan Kompas TV. Wacana Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri diusulkan oleh putra sulung Presiden Soekarno yang juga kakak kandung Megawati, yakni Guntur Soekarnoputra. Apakah usulan ini bisa terlaksana? Kami bahas bersama pengamat politik UGM, Nyarwi Ahmad, yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Nyarwi. Selamat malam, Cindy. Jadi Pak Nyarwi, usulan Jokowi jadi Ketua Umum PDI Perjuangan menggantikan Megawati Soekarnoputri, menurut Anda mungkinkah? Ya, saya kira kalau sebagai usulan itu kan kita sudah lihat ya, itu sudah disampaikan ya, bahkan oleh Pak Guntur. Tapi kita lihat ya apa urgensinya gitu ya. Biasanya kan ada dua ya, satu tentang aturan ADART sebuah partai gitu ya, partai apa saja itu punya mekanisme ya dalam pemilihan ketua umum gitu, baik periodenya maupun kurun waktu ininya ya, proses tahapan yang harus dilalui gitu, termasuk syarat-syarat juga itu biasanya ada. Terus yang kedua biasanya terkait urgensinya juga, seberapa urgen memilih ketua umum kan gitu. Untuk momen tertentu. Nah kalau kita lihat urgensi saat ini kan itu belum ada gitu loh. Tetapi saya kira
pikiran-pikiran untuk memikirkan apa leadership dan kepemimpinan dan juga regenerasi kepemimpinan di PDIP, saya kira itu juga sesuatu yang sudah saatnya juga dipikirkan. Walaupun tadi misalnya kalau kita simak dari pernyataan sekjen ya Mas Hasto itu kan belum jadi prioritas. Dan saya kira statement itu tepat ya, karena saat ini tentu biasanya partai itu kalau sudah mapan atau bagus lah ya, itu kan berpikir mengganti leadership apa bukan hanya ketua umumnya tapi model leadershipnya juga itu setelah dia mengevaluasi apa tahapan politik atau peristiwa politik yang sudah dilalui, misalnya pileg, pilpres seperti itu, apakah sudah sesuai target menang, kalah dan seterusnya. Saya kira juga ada pertimbangan jangka panjang ya, tidak hanya pada yang jangka apa tertentu seperti momen elektoral, election seperti itu, pemilihan seperti itu gitu, Cindy. Tapi kalau menurut Anda apapun yang terjadi di Pilpres, Pileg nanti, Megawati tetap masih jadi ketua umum? Ya, kalau kita lihat lihat real politik hari ini, kondisi politik hari ini, saya kira Bu Mega itu tokoh PDIP, ketua umum PDIP ya, yang lama, terlama mungkin di ketua-ketua partai, yang sampai hari ini perannya luar biasa dan tidak tergantikan untuk saat ini ya di kalangan internal PDIP saya lihat. Dan tadi disebutkan sendiri, diakui oleh para pengurus partai termasuk sekjen, dan dia yang menjadi representasi bonding ya, pengikat gitu ya, dan adanya partai ini gitu. Dan kemudian juga menjadi representasi dari partai. Sebenarnya tadi saya lihat sekilas ya di ADRT partai itu kan di pasal 28 itu kan ditempatkan sebagai sentral politik ya, yang merepresentasikan satu eksistensi partai, kedua juga bisa menunjukkan program-program partai, dan juga saya kira juga peran-peran partai juga di situ. Dan ini saya kira juga PDIP ini juga saya kira sangat tergantung Pak Bu Mega gitu ya sebagai identitas juga brand dari partai itu sendiri. Tetapi begini Cindy, ini juga ada plus minusnya ya. Sebuah partai yang sangat tergantung pada satu tokoh gitu ya, tanpa memikirkan regenerasi di masa depan, itu juga ada kemungkinan berisiko-risiko ketika terjadi berbagai tarik ulur kepentingan yang berhasil atau bahkan gagal untuk di-manage. Dan PDIP saya kira juga punya sense ya untuk mengantisipasi problem-problem tersebut. Tapi menarik ya, wacana seperti Pak Jokowi dimunculkan sebagai umum. Ini saya kira juga menunjukkan ada semacam demokrasi internal lah ya di PDIP gitu, yang saya kira juga apapun yang punya peluang itu bisa menjadi ketua umum. Karena selama ini kan ada semacam mitos khususnya pasca reformasi, bahkan menjadi reformasi pasca reformasi. Kira-kira PDI atau PDIP kalau tidak dipimpin oleh Trah Soekarno kira-kira gitu, itu kekuatannya tidak seperti sekarang ini misalnya begitu. Nah, jadi harus dari Trah kalau Soekarno misalnya, begitu ya? Oh iya gitu. Kalau pertanyaannya, seandainya ada eksperimen ya, di mana PDIP dipimpin oleh tokoh yang bukan dari jalur Trah Soekarno, nah kira-kira kayak apa? Nah, itu kan juga sebuah eksperimen kan gitu. Tapi sebagai sebuah wacana, saya kira itu juga PDIP juga perlu memikirkan itu soal model leadership dan sosok leader yang dibutuhkan untuk memimpin partai ini supaya eksis dan perannya juga masih signifikan lah dalam proses demokrasi dan politik di Indonesia. Nyaru tadi menyatakan Megawati ini sebagai pimpinan partai politik yang paling lama, salah satu yang paling lama ya, menjadi ketua umum partai politik di PDI Perjuangan. Kenapa baru muncul sekarang wacana menggantikan Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan dengan orangnya adalah Joko Widodo? Kenapa baru sekarang? Ya, dugaan saya tentu begini, apa namanya Cindy ya. Mungkin juga sudah ada dinamika-dinamika pemikiran para tokoh baik di dalam maupun di luar gitu ya, yang memikirkan kira-kira PDIP ini sejauh mana gitu ketergantungannya pada Bu Mega. Selama ini kan itu sangat tinggi ya, dan itu juga menjadikan partai ini makin confident, makin posisinya bagus gitu. Kita pengorganisasiannya juga bagus. Tetapi pasca Bu Mega ini kira-kira bagaimana? Karena kan apa yang tidak terelakkan dalam kan salah satunya ya mohon maaf kan kadangkala juga ada faktor usia, faktor yang lain gitu ya. Nah, kemudian kesehatan misalnya begitu. Nah, terus kemudian juga saya kira di luar itu juga kemandirian partai itu juga tentu butuh leadership ya. Nah, selama ini Bu Mega kan menjadi sentral ya. Nah, apakah para tokoh pimpinan yang lain juga sangat tergantung. Nah, sejauh mana mampu mandiri gitu. Nah, ini juga saya kira faktor-faktor. Tapi menarik kenapa muncul nama Jokowi gitu ya.
Kenapa Jokowi? Apakah ini wacana ini adalah satu bagian dari strategi supaya Jokowi terus mendukung PD Perjuangan, mendukung Ganjar di Pilpres 2024? Karena selama ini kan kita tahu Jokowi masih belum menyatakan dukungannya secara terang-terangan kepada siapa di Pilpres 2024 nanti. Saya kira gini, itu maknanya kalau bisa saya tafsirkan gini ya, Cindy. Yang pertama jelas itu apresiasi PDIP yang makin tinggi ya pada Jokowi. Ya, Jokowi dianggap sebagai kader, sebagai figur yang berhasil ya. Itu berkali-kali disampaikan pada Bu Mega ya. Artinya Jokowi ini layak ya, diapresiasi. Nah, kemudian bahkan punya peluang untuk bisa kemudian memimpin PDIP kan. Bahkan itu di luar Trah Soekarno kan gitu. Dan tentu saja begini, Cindy. Dan Pak Jokowi ini kan jalur kemampuannya ya, di pengalaman di eksekutif itu panjang kan, dari Wali Kota Solo, dari ya, Gubernur DKI sampai Presiden dua periode sekarang gitu. Dan pengalaman ini ya, itu disampaikan argumennya kan Pak Rudi ya sampaikan, dan itu saya kira berharga ya untuk model kemungkinan di PDIP. Tetapi pertanyaannya kan gini ya, apakah misalnya PDIP sepenuhnya memiliki atau membangun kultur baru dengan katakanlah memungkinkan tokoh yang lain di luar Trah Soekarno itu menjadi pemimpin partai. Karena selama ini sudah berkembang ya, Cindy ya, bahwa PDIP sudah terbiasa paling enggak ya mencalonkan tokoh-tokoh gitu, termasuk bahkan capres gitu di luar Trah Soekarno kan itu. Buktinya kan seperti itu kan gitu. Nah, pertanyaannya apakah itu diperlukan sampai kemudian kepemimpinan di partai itu sendiri kan gitu. Nah, kalau misalnya diperlukan pertimbangan seperti itu ya tentu ada mekanisme ya, ada mekanisme dan kriteria yang saya kira perlu ditetapkan. Misalnya contoh prestasi dan keberhasilan ya, misalnya di penugasan di partai misalnya begitu, di eksekutif, di legislatif atau apa, terus kemudian keberhasilannya kayak apa di mata publik ya, saya. Tapi menarik ya, itu juga salah satunya tadi ya, saya ya punya asumsi juga bahwa ini juga cara PDIP juga untuk semakin katakanlah menegaskan ya bahwa Pak Jokowi itu juga perlu secara dekat sekali dengan PDIP gitu. Artinya satu irama dengan PDIP, dengan Bu Mega kan kira-kira gitu. Itu saya kira juga harapan itu ada itu. Seperti tulisan dari Guntur Soekarno Putra, kalau Jokowi menjadi ketua umum maka Megawati Soekarno Putri sebagai dewan pembina. Anda melihat posisi ini, konfigurasi ini ideal? Ya, tergantung itu kalau misalnya apa begini ya. Peran dewan pembina ya itu kan di beberapa partai bahkan sangat sentral loh. Ya, contohkan kita tahulah misalnya namanya sih beda-beda, ada majelis tinggi kalau di Demokrat gitu ya. Ada majelis syura kalau di PKS gitu ya. Ada dewan syura kalau di PKB juga. Nah, tidak semua dewan pembina itu juga perannya tidak sentral gitu loh. Jadi saya kira ini soal mekanisme yang perlu dibangun di dalam partai itu, menempatkan ketua umum seperti apa, ya dewan pembina seperti apa. Di Golkar saya kira juga ada dewan pembina. Tapi ini bagian dari proses demokratisasi internal dalam partai dan sekali leadership kepemimpinan dalam partai untuk menjadi entitas politik yang penting bagi bangsa dan negara kita itu. Gitu. Masih jadi wacana, tapi ini menarik sekali di tengah dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Terima kasih analisa Anda, Nyarwi Ahmad, pengawat politik dari UGM, telah bergabung di Sabar Jam malam hari ini. Terima kasih.